Juga selalu ikut berperan aktif di dalam kegiatan-kegiatan di Backlab, terutama yang di bidang industri musik. Atau 100 orang yang lulus dari program studi musik yang bekerja profesional di bidang musik itu hanya 68%. Yang masuk di bidang manajerial dia cuma 2,57%. Kalau Palu adalah kota pertama di tahun kedua, Lampung adalah kota pertama di tahun kedua. Teman-teman ini jangan menjadi follower, tapi jadilah trendsetter. Jadi menciptakan trend, tapi bukan mengikuti trend yang ada.